weird situation. Oh. There's no eight count in there. Touch! Partai yang sangat menarik kita saksikan dari Lemieux dan juga Guerrero baru saja berakhir. Hampir kehilangan kata-kata Bung Doni, saya dan Bung Negara. Apa yang ditampilkan oleh Lemieux benar-benar membuat jujur saja saya agak terpana dengan determinasi kemudian tekanan. Bung Doni, silakan komentar. Iya, jadi Bung Gozan dan para pemirsa dan air, saya sudah sampaikan di awal bahwa ini adalah kepentingan dua gaya bertinju yang berbeda. Iya. Yang satu fighter, David Lemieux, dan Guerrero itu bergaya boxer. Tetapi yang membuat terlihat sekali sportivitas dari Lemieux berkata sorry dan sambil mencium kening Guerrero baru saja kita saksikan. Iya, itu memang jiwa petinju itu begitu. Iya. Walaupun dia makin sambil pertandingan kita adu pukulan sampai hancur-hancuran, tapi setelah itu pertemanan persaudaraan itu tetap jaga erat. Betul. Itulah sportivitas seorang petinju. Betul. Ya, jadi lupa tadi apa. Ya, dengan dua gaya berbeda. Dua gaya yang berbeda ya. Ya. Kita lihat bahwa Lemieux ini menampilkan memang gaya fighter sejati. Ya. Memang ini terlihat dari rekor bertandingnya dia yang luar biasa dari 33 kali bertanding, ini 29 kali dengan kemenangan KO. Ya. Nah, di sini memang terbukti ya permainan fighternya dengan terus menekan dari ronde awal sampai dengan ronde ketiga dinyatakan KO oleh wasit. Dia betul-betul menekan dengan pukulan-pukulan yang begitu keras. Di pihak yang lain, Guerrero memang dia seorang petinju boxer. Seharusnya petinju boxer itu bisa mengimbangi seorang petinju fighter. Itu pertarungan akan menjadi seru ketika dia betul-betul seorang boxer atau counter boxer yang memang tampil, punya skill yang tinggi. Tetapi di sini Guerrero kemampuan sebagai seorang counter boxernya itu tidak terlalu bagus karena dia pada saat menghindar dari pukulan itu dia tidak langsung melontarkan pukulan balasan. Jadi dia lebih banyak berlari-berlari tanpa mengadakan counter attack terhadap lawan, sehingga dia terlalu banyak menerima pukulan. Kalau dia boxer atau counter boxer dengan counter attack yang bagus, maka pertandingan akan menjadi lebih seru. Kita simak dulu pengumuman pemenang. Baru saja kita saksikan bagaimana David Lemieux dinobatkan sebagai pemenang. Jangan beranjak dari layar kaca Anda. Partai puncak Adonis Stevenson berhadapan dengan Andre von Farah sesaat lagi akan segera kami hadirkan. Describe the onslaught tonight.